warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hai Besti. Ketemu lagi dengan saya di Mbak Mita Jalan-Jalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih ketemu dalam keadaan sehat. Dan kali ini saya bertemu dengan seseorang atas izin Allah. Dia sakit. Jadi sakitnya sakit kulit. Seluruh tubuhnya seperti terbakar. Dan dia itu awal mulanya baru sakit selama 3 bulan. Dan awal mulanya dia kerja di pedalaman Kalimantan. Dilihat dengan mata metafisika saya, dia saya tanya, kenapa sampai bisa gatal seperti ini? Dan saya melihatnya, saya bertanya kepada dia juga, apa pernah membunuh sebangsa hewan melata seperti biawak atau buaya? Ternyata orangnya mengaku membunuh biawak untuk dimakan, dan biawak itu berasal dari pedalaman Kalimantan. Seperti apa kisahnya? Semoga orang itu berjodoh dengan saya. Dengan atas izin Allah, penyakitnya dapat diangkat, sembuh, dan kembali hidup. Yuk, mari kita jalan-jalan. Besti, saya akan mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang kemungkinan mengganggu Bapak. Apakah benar makhluk ini ada hubungannya sakit dengan sakitnya Bapak ini? Yuk, di Mbak Mita jalan-jalan. Kita coba ya.
Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya berbicara dengan siapa? Saya berbicara dengan siapa? Naro, naro. Bangsa kage naga pripun? Gimana? Indonesia. Saya berbicara dengan siapa? Apa ada hubungannya dengan orang ini? Maksudipun sakitnya bapak itu? Ada hubungannya anda dengan sakitnya bapak ini? Penyebabnya apa? Kok jenengan ada hubungannya dengan sakitnya bapak ini? Kokoa naro naruko. Iya, apa itu artinya? Oh, maksudipun nyawa harus ditukar dengan nyawa. Nah, sebabnya apa kok? Anu, bisa bilang nyawa ditukar dengan nyawa. Memang kenapa bapak itu kok jenengan ngomong ditukar nyawa dengan nyawa? Apa yang dilakukan bapak itu? Anak kamu dibuat. Anak kamu dibuat pesta. Oh, maksudnya anake sampean dibuat pesta kali bapak niku. Mohon maaf, wujudnya jenengan apa? Siluman apa? Wujud anda berupa apa? Buaya. Thank you.
Hesti, sekian untuk cerita kali ini. Mungkin cerita yang bisa kita ambil hari ini adalah jangan mengambil, membunuh, ataupun menciderai hal-hal yang berada di dalam hutan, di dalam pedalaman, atau di lingkungan-lingkungan asing yang belum pernah Anda masuk. Karena kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan mereka. Mereka punya alam, kita pun punya alam. Mereka punya adat, kita pun punya adat. Jadi marilah saling menghargai, marilah saling berdampingan dengan baik. Tetap jaga adatmu, akhlakmu, dimanapun kamu berada. Walaupun tidak ada satu manusia pun, tetapi di lingkungan-lingkungan yang asing seperti semacam hutan, pedalaman, tetap ada makhluk-makhluk berpenghuni yang menjaga keutuhan alam di dalam tempat tersebut. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang tiba-tiba datang ke suatu tempat yang baru, harus tetap menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita untuk menjaga alam tersebut. Sekian penelusuran kali ini di Mbak Mita Jalan-Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya konten ini semakin bermanfaat dan menarik untuk orang banyak. Dadah.